Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Wa in kanat bi'iwadin fahiyya bay'un walaha hukmuhu. Ini kapan suatu hibah dianggap sebagai transaksi jual beli? Apabila hibah tersebut menerima gantinya, maka hibah tadi berarti menjadi jual beli, maka berlakunya hukum jual beli. Misalnya, saya mau dong menghibahkan motor saya ke kamu, tapi dengan syarat kamu hibahkan sepeda kamu ke saya. Kan untung tuh, saya motor, kamu sepeda. Ya jangan dilihat nilainya. Iya. Adab timbal balik seperti ini bukan hibah namanya. Ini jual beli. Begitu ya. Apalagi sepeda saya itu kan sepeda antik. Harganya bisa 25 juta itu. Motor kamu udah gak ada BPKB-nya lagi. Paling dijual 15 juta. Misal, yang satu bermesin, yang satu enggak. Tapi nilainya belum tentu sama. Misal. Ya intinya apa? Kalau ada timbal balik, itu bukan hibah. Ya, itu namanya jual beli. Hukumnya, ya berlaku hukum jual beli. Bukan berlaku hukum hibah dan hadiah yang tadi kita sudah bahas. Ya, dan hal jual beli sudah kita lalui di bab-bab sebelumnya. Iya, harus adanya saling ridha. Ya, nah. Hadza shiratun mustaqim.